pernah akan menjadi perikat. Iya. Letusan gunung menjadi letusan gunung terus sampai Gunung Merapi. Iya. Jadi objek. Oke. Berarti ini perubahan dari kalimat pasif, kalimat aktif transitif menjadi kalimat pasif ya, Bapak Wele. Iya, Pak Lur. Menurut Bapak Wele perubahannya di mana? Dari kalimat aktif perubahannya me. Oh, kalimat aktif awalan me, iya. Kalimat aktif pasif sekarang kalimat pasif perubahannya di. Di. Oke, okay, di. Ada lagi perubahannya? Ada Pak Guru. Apa itu? Di sini gunung letusan subjek. Iya. Di sini gunung letusan menjadi objek. Oke, iya. Meskipun nanti tetap dalam kalimat aktif menjadi subjek. Oke. Okay. Harus dipahami demikian, Pak Willy. Terima kasih banyak, Pak Willy Telengen. Terima kasih, Pak.